أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وآله وصحبه أجمعين أما بعد. Insyaallah kajian kita pada subuh ini perkara tentang siapakah yang tidak membatalkan wudhu kita. Karena banyak di masyarakat kita sering bertanya, kalau bersentuh dengan beliau ko samuinyo batal ndak ustaz? Batal ndak wudhu aku? Itu banyak pertanyaan sekitar itu. Makanya insyaallah kajian kita subuh ini, siapakah yang bila bersentuh dengan dia tak batal wudhu kita? Dalam surah An-Nisa ayat yang ke-22, dalam ayat itu menyebutkan wala tankihu, jangan kau nikahi, manakah aba'ukum minan nisa, yang telah dinikahi oleh ayah-ayahmu, istri-istri ayah. Itu topiknya, istri-istri ayah. Baik, adapun yang selanjutnya, berarti bersentuh dengan istri-istri ayah itu tak batal wudhu. Maka kalau berjumpa dengan istri ayah awak, jangan balih-alih leh. Tak boleh gitu lah, jangan. Tak boleh gitu lah. Masuk dah tangan. Baik. Ini termasuk haramnya mu'abbadah, selama-lamanya. Udah dinikah sama ayah awak, haram selama-lamanya. Tanpa terbatas. Cerai pun dengan ayah kita, tetap haram kita menikahinya. Dan boleh bersentuh dengannya. Itu istri ayah kita, namanya mu'abbadah. Kalau mu'abbadah itu selama-lamanya, sejak dinikah sama ayah itu, bercuai pun dia, hanya tetap haram kita nikahi. Adapun yang kedua dan selanjutnya, itu dalam surah An-Nisa ayat yang ke-23. Hurrimat 'alaikum, Allah haramkan atas kalian, ummahatukum, omak kalian. Omak haram dinikahi. Dan bersentuh dengan omak boleh, tak batal wudu. Wa banatukum, anak-anak kalian. Anak-anak kandung ya, anak-anak kandung. Ikut dah tahu gitulah. Tapi mengapa disebutkan kono lai sekarang pak? Semua anak sendiri pun lai bersyahwat. Itu manusia sepauh kucing tu nampaknya tu. Ini cocok begitu tu dah. Kalau kucing biar lomak sih sebutnya. Yang keempat, wa akhawatukum, dan saudara-saudara kandung. Berarti haram, haram dinikahi dan boleh bersentuh. Kita semula tahu lah, tak perlu siapa terjelaskan lagi dah. Kelima, wa ammatukum, adik-adik ayah. Adik-adik ayah itu dalam bahasa Arabnya adik-adik ya. Maksudnya kakaknya, anak abangnya, anak adiknya punya. Ikut semula ayah, nama bahasa Arabnya ammat. Ammat itu semula ayah. Pokok adik-adik semula ayah itu haram dinikahi dan boleh habis sentuh. Oh cik, apa khabar cik? Saya cik. Tak perlu beralas. Langsung. Saya cik. Boleh disentuh. Sebelah ayah. Wa khalatukum, dan adik-adik sebelah omak. Namanya khalat. Jadi sebelah omak, sebelah ayah, adik-adik omak ayah, bukan istrinya.
bukan suaminya. Saya ulangi lagi, bukan istrinya, bukan suaminya, betul-betul adik buadik kandung ayah, buat adik buadik kandung omak, itu boleh disentuh, haram dinikahi, tak batal wudu. Kalau istrinya, saya punya pakcik, adik omak saya, istrinya, itu tak boleh saya sentuh, batal wudu saya. Tapi boleh dinikahi. Itu namanya haram nikah mu'allak. Ada sebab-sebab yang diharamkan nikah. Nanti kajian nanti ada bahagiannya nanti. Jadi istrinya ayah. Saya ulangi lagi. Budi punya adik-beradik Ino sama Atan. Senang namanya. Ino sama Atan kau pak boleh awak sentuh. Tak batal wudu awak dah. Tapi lakinya Ino, ibu menyentuh laki Ino, ipa ibu batal wudu. Nu boleh sentuh menyedah. Isteri Atan kau adik ipa. Isteri kau tak boleh disentuh. Batal wudu kita. Jadi kalau bersentuh haram hukumnya. Boleh. Wa banatul akhi. Anak-anak saudara kandung laki-laki. Saudara kandung laki-laki, anak-anak inyo boleh disentuh. Kamu nak keponakan awak, kemanakan kandung awak? Sentuh awak boleh tak batal wudu? 8. Dan anak-anak kan saudara kandung perempuan, jadi anak-anak keponakan kita, baik adik atau abang kita, keponakan kita dari akak atau adik kita perempuan, itu boleh disentuh. Boleh disentuh dan tak batal wudhu kita. Terus 9. Wa ummahatukum allati arda'nakum, oma-oma yang menyusui kalian, ibu susu. Ponahnya menyusukan awak, maka kita bersentuh sama inyo tak batal wudhu. Wa akhwatukum minar rada'ah, dan saudara-saudara sesusuan. Ponah kita sama susu sama ibu tu, maka selagi satu susu kita sama inyo, maka kita kok dah macam adik-beradik. Maka boleh bersentuh. Maka banyak-banyak menyusu semua. Biar banyak kita ini batal bersentuh. Itu pula syaratnya. Kalau semua kaya menyusu ini nak lapi tak? Tapi syarat menyusui iko 2 tahun ke bawah. Izin ya. Jadi 2 tahun ke bawah menyusuinya, itu baru namanya omak sesusuan. Kalau sudah 70 tahun umurnya, anak susu kambing, anak susu sapi, itu lagi sedawa sudah. Minta izin bapak ibu sekalian. Jadi ibu saudara sesuat, ikutnya 10. Oke. Seboleh. Serta anak-anak waraba ibukum allati fi hujurikum, anak tiri kalian. Anak tiriku punya syarat pak baru bisa haram kita nikahi. Yang seboleh anak tiri, syarat yang pertama, fi hujurikum, dalam
kawasan kita, dalam tanggungan kita. Inyo satu rumah dengan awak. Atau inyo pun satu rumah, inyo di bawah tanggungan awak. Makan inyo, sekolah inyo, pakaian inyo, semuanya kita yang tanggung. Pertama tu fi hujurikum, di bawah pengawasan awak, tanggungjawab awak. Wa raba'ibukum allati fi hujurikum min nisa'ikum allati dakhaltum bihinna. Yang kedua, telah disenggama omaknya. Omaknya telah disenggama, telah berhubungan kita dengan omaknya. Jadi punya anak tiri ke bukan omak, kita nikahi omaknya. Udah kita bermalam dengan omaknya dan telah berhubungan, mohon maaf kalau ada kata-kata yang tak cocok di hati, telah berhubungan badan dengan omaknya, maka seketika haram anaknya kita nikahi. Makanya kalau orang tak menikah jando, tengok anaknya botol-botol dulu. Kalau cantik anaknya, coy kan omaknya, bisa nikah dengan anaknya. So, ulangi lagi. Dia tahu berjoleh apa hukum kau. Berjumpulah dengan jando di Pekan Bau. Kau makanya jangan boyo Pekan Bau tu dodok-dodek apa selalu-selalu apa kau Pekan Bau. Berjumpulah dengan jando kau tadi, minta nomor WA. Sudah sebulan WA kau dah paslah jando lah yang nak aku nikahi. Jadi poilah kumah jando tadi nak menikah. Ketika masuk kumah kau tadi ditating lailah seorang perempuan yang menyiapkan minuman, cantik bulu. Minumlah pak, katanya siapa tu dik ngubah jando tadi? Itu anak aku, katanya. Mak cantik anaknya ni. Akhirnya batal nikah sama omaknya, nikah sama anaknya boleh. Bahkan lebih daripada itu leh, lebih daripada itu. Udah berakad sama omak kau dah. Ku terima nikahnya si fulanah binti si fulan dengan mahar seperangkat alat solat dibayar tunai. Poilah inyo berbulan madu ke Padang. Sampai di Padang bermalam di rumah seorang. Rupanya rumah kos anak jandu tadi. Dah nikah dah. Ikulah bang anak aku bang, katanya. Usalah mak cantik anak dia kupunya dia. Akhirnya dicowaikan ayah an omaknya nikah sama anaknya. Sah. Tapi syaratnya belum disenggamai, belum berhubungan. Okey. Itu. Wahala'il wa abna'ikum alladhina min aslabikum. Dan menantu-menantu dari anak kandung kalian. Di menantu-menantu anak kandung. Kalau nak tiri menantunya nak dah. Anak kandung. Menantu anak kandung. Tengok bapak ibu sekalian. Dari sebahagian ini tak termasuk anak abang sepupu. Sepupu, ikut-ikut kan ke sepupu, ke budi ke punya anak, punya adik ino. Ikut-ikut apa? Kau saya cuba ikut apa? Apa punya adik beradik? Ino, Atan. Isteri Atan kau pak, ini boleh bapak sentuh ke dah? Batal wudhu apa? Anak-anak sepupu. Berarti ikut termasuk ini kau. Anak-anak saudara kandung, baik laki-laki maupun perempuan, itu boleh disentuhi. Berarti haram dinikahi. Sepupu awak, sepupu berarti anaknya ibu. Aku anak ibu kau. Mana katanya? Aku nomor 6 nomor 5 kau. Itu kan adik ayah awak atau abang ayah awak punya anak ini. Anaknya itu nak boleh kita sentuh dah. Batal wuduk awak. Berarti apa tu?
sepupu awak, sedaus omak, sedaus ayah, anak apa, anak awak, itu tak boleh kita sentuh dah. Dan boleh kita nikahi. Itu namanya kalau menikah, nikah sepupu namun tu. Anak mama, anak mama, itu tak boleh kita sentuh dah. Batal wuduk kita. Kerana kita boleh menikahinya. Ada lagi mu tiga. Tiga boleh itulah yang penting. Wa antajma'u bainal ukhtaini, tak boleh menikahi dua saudara. Menikahi dua saudara. Itu tak boleh. Kita nikahi anaknya, kita nikahi adiknya, kita nikahi akaknya. Kita nikahi akaknya, kita nikahi adiknya, boleh tak? Atau kita nikah dengan seorang perempuan, perempuan ko inyo punya makcik cantik, makciknya isteri awak cantik, itu nak boleh kita nikahi dah. Wa antajma'u bainal ukhtaini, dua saudara nak boleh. Isteri awak punya apa nama makcik, cantik makcik itu, nak boleh kita nikah dah. Kecuali telah kita ceraikan isteri kita, boleh nikah dengan makciknya. Saya menikah dengan si Fulanah. Si Fulanah punya adik. Menikah aku dengan si Fulanah. Ini boleh aku menikah sama adiknya. Kecuali telah bercerai dengan si Fulanah. Itu pun cerainya memang cerai meninggal. Karena kalau cerai-cerai begitu saja, termasuk hukumnya merosak keluarga. Menikah dengan Fulanah, meninggal Fulanah kau tadi, supaya tidak renggang saudara kita, biar tetap saudara kita berjalin, menikah dengan adiknya. Itu boleh. Tapi syaratnya telah diceraikan, telah berpisah. Termasuk yang ego kau pak, menikah dengan dua saudara kau, semua anak adik buadi, anak apa, selagi inyo dua saudara, dokeknya nak boleh kita nikahkan dua-dua tu dah. Karena menikah dengan dua-duanya itu bisa merusak keluarga. Baik. Dari yang tiga boleh kau pak ibu sekalian, ada lagi kurang nak ustaz? Yang apa nak hadir ya, ayat 23 tu? Aku kadang terlupa. Dari yang tiga boleh ke tadi, ada yang haramnya selama-lamanya, ada yang haramnya terbatas. Dari nomor satu sampai nomor 10, ini termasuk haramnya mu'abbada. Kurang nih, start satu nih, start ini. Wa ummahatu nisaikum, ibu mertua, ada siko nak? Oh, ada dah ya? Tambah siko leh. Sebetulnya bagian siko kau. Siko kau sebetulnya. Seboleh. Tiga boleh. Yang leh. Ikulah. Seboleh mertua. Kau tiga, dua boleh. Tiga boleh. Empat boleh. Baik. Mertua pak, kalau inyo anak tiri, syaratnya telah berhubungan dengan omaknya, bau haram. Tapi kalau mertua, mentua kok, baik kita bersenggama atau tidak, asal udah berakad dengan anaknya, haram omaknya. Beda tadi tu. Jadi tadi beda pak ya. Saya ulangi lagi. Kalau yang model nomor 2 boleh kau tadi, berakad sama omaknya, udah jadi awak suami isteri, nampak anaknya lebih cantik, kita cowaikan omaknya, halal nikah sama anaknya. Tapi konainya pada hukum ikutan lah. Baik. Tapi kalau omak mutuo, aku nikah sama anaknya, nikah sama anaknya, aku terima nikahnya, sah suami isteri, seketika omaknya haram.